Hai guys, jadi aku ini baru siap dandan, aku mau pergi kerja. Aku udah siap make up, tapi sebelum itu aku mau unboxing paket aku yang baru datang kemarin. Sebenarnya isinya banyak. Aku beli ring light, aku beli beberapa produk, aku bakal review produk tersebut, guys. Markisi, mari kita unboxing. Karena harus pulang-pulang ya, karena masih baru. Sebenernya aku tuh udah lama pengen beli ring light, tapi aku belum mampu. Sekarang aku udah mampu, jadi aku bisa lah beli yang murah, ya kan. Kalau kalian dukung channel aku dengan sepenuh hati, aku bakal semangat terus, woy, review buat kalian. Tapi ya, namanya kita mencoba sebagai YouTuber, apa salahnya? Dukung channel aku, menjadi subrek alias subscribe dan di like. Kalau ada kritik dan saran dalam video aku, kalian bisa komen atau kalian bisa chat DM IG aku. Ini susah banget nih, bener susah banget tuh, karena banyak banget. Bentar mau tutup pintu dulu gue, karena ini channel bersifat rahasia dan pribadi. Rahasia ilahi guys. Lama banget, bukannya udah kayak nemuin jodoh lu. Okay, kotak ring lightnya itu ada box kayak gini. Udah kayak kotak pizza. Okay. Dan ini ada tiangnya. Tiang agama. Tiang apa maksud? Tiang, ya tiang buat ring lightnya woy. Mari kita review. Cara ini mana? Gak ngerti aku woy. Oh ini gini woy. Enggak, woi, bengkok nih, kan dia keluar dari tempat seharusnya. Seharusnya dari dalam sini, tapi ini bengkok nih guys. Nah, aku kuat nih, aku adalah Wonder Woman. Kayaknya sih, ya kalian tahu sendiri lah kurir-kurir itu gimana ya kan. Kalau ngapain barang, lempar sana, lempar sini. Keras banget woi, ada bautnya nih, ada bautnya. Oh dia ada bautnya nih. Oh gitu. 3 days later, 3 weeks later, many months later. Woi, ini kayaknya bukan bautnya deh. Salah guys. Aku salah. Ini buat pengatur apanya deh kayaknya. Pokoknya kayak gitu lah, nanti kita perbaiki ya woy. Lihat ke apanya dulu, ring light-nya dulu. Murah banget aku woy. Ini ring light-nya murah banget sih. Kalau di shop itu kalian pasti tahu kan yang harga 60 ribuan. Oh oke. Sini dapet apa namanya, itulah itu. Dan ini kayaknya ada dua satu lagi dari ring light-nya. Ini aku beli ukuran 26 cm. Okay. Terus cara lainnya gimana nih? Coba aku pakai kabel ini dulu ya, woy. Aku nyalain dan ini udah, tombolnya udah mir. Karena aku nyalain ke kepala charger, kalau misalkan dia nggak dinyalain, dia mati. Ini aku nyalain lagi, aku colokin lagi. Nah, dia hidup. Ini on off. Oh! You see guys, muka aku tuh jadi glowing banget. Cerah seketika. Wow, this is amazing. Keren banget dan ini betul. Wow, wajar ya muka-muka orang tuh cerah-cerah banget gitu kan. Oh, jadi ini rahasianya woy. Okay, kita bisa ngatur kayak, oh itu mati, hidup. Oh, kita bisa ngatur keterangannya nih guys. Tanda minus di sini kita bisa ngatur. Ah, dia redup. Kalau ini, oh dia ganti warna woy. Dia ganti warna kuning, jadi kuning, putih, biru, kuning lagi. Oke, tambah keterangannya. Wow, ini benar-benar. Tapi kalau ini terang banget ya. Dan ini udah paling maksimal keterangannya. Dan kita ganti coba warna lain. Oh my god.
Kalau kali aku kan melihat putih lagi, biru cantik ya. Wah, keren banget sih pokoknya, sumpah keren banget. Tapi ini kita matiin dulu aja, habis baterai. Okay, udah selesai aku review. Okay, aku nggak tahu gunanya buat apa, dan sekarang udah jam 8:42, aku mau pergi kerja lagi. Nanti kita bakal pasang lagi. Kalau bisa jauhin dari anak aku, nanti dia bakal gangguin dan hilang nanti semua pemirsa ya. Untuk ini nanti kita bakal perbaiki, dan nih kalau kurir tuh ya dibanting-banting aja ya, kan nanti aku bakal perbaiki lagi, dan pokoknya itu dulu ya woy. Ini kembali lagi bersama aku. Aku juga udah pulang kerja, ring lightnya udah aku rangkai, yang tadinya di sini pengkong itu udah aku perbaiki ke tempatnya semula. Yang patah tadi pagi itu udah aku perbaiki, jadinya dia bagus lagi. Tapi yang si penjualnya nggak ngelihat di sini tuh nggak ada tempat masang phone holdernya gitu loh. Jadi aku bingung nanti mau ngetakin handphonenya di mana gitu. Kekurangannya itu doang sih kalau kita beli online ya. Ini yang aku bingung tadi pagi tuh, yang belum sempat aku review. Nanti kita bakal pasang lagi. Seharusnya ini buat phone holdernya teman-teman. Tapi berhubung di sininya kayaknya ada yang kurang dan ini nggak bisa masuk, jadi nggak bisa dicantolin gitu ya teman-teman. Ya terpaksa aku di Shopee aku harus kasih bintang 3 karena memang nggak bisa dipakai ini ya, sama sekali nggak bisa dipakai teman-teman. Ya terpaksa aku beli baru lagi ring lightnya gitu kan, karena ini tuh nggak bisa dipakai dan nggak tahu harus pakai apa gitu, harus ganti baru dan kayaknya memang nggak bisa dipakai. Aku bingung jadi ini phone holdernya gimana. Kekurangannya cuman itu, kalau untuk selebihnya sih ya penyok-penyok wajar ya karena di perjalanan ya teman-teman ya, itu aja sih. Ini udah bagus banget hasilnya teman-teman, ini hasilnya bagus banget. Kekurangannya tuh cuman karena baut di sininya nggak ada, yang untuk penyangganya nggak ada, jadi kekurangannya itu aja. Jadi aku harus beli ring light baru. Oke, kita nyalain ya. Kita nyalain lagi. Ini kita tekan on off yang dulu. Ini udah nyala ya teman-teman ya, udah nyala. Karena aku pakai flash di handphone, jadinya dia backlight. Oke, itu udah nyala. Ring lightnya udah nyala, udah bagus banget. Kekurangannya cuma di sini doang karena ada satu yang barangnya yang kurang. Oke, jadi phone holdernya nggak bisa dipakai sama sekali. Maaf ya, seller. Kita coba ganti warna lain ya. Jadinya dia kayak gini, nggak ada bedanya ya sama yang putih tadi. Ini yang biru dan ini yang kuning. Ini yang kuning nih teman-teman. Kayak gerhana matahari jadinya. Ini yang kuning, keren banget warnanya. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kita ganti dia balik lagi ke warna putih, biru lagi, kuning, putih, biru, kuning. Sebenarnya bagus sih, dia nggak ada problem. Dia lampunya nggak ada problem, cuman di phone holdernya aja yang problem. Oke, sampai sini dulu video aku teman-teman. Semoga kalian suka sama video aku, semoga kalian suka juga sama aku. Makeup aku udah on banget karena aku mau pergi kerja. Jadi stay tune terus ya di YouTube aku, dan sayangi aku, cintai aku seperti kalian mencintai kekasih kalian. Tapi jangan sampai putus karena itu sakit banget. Bye teman-teman.